Nah, salah satu telur di Mount Ignis ini, kita harus mencari barang untuk mendapatkannya. Jadi di sini ini saya berdiri di depan sebuah kayak apa sih, reruntuhan gereja. Nah, kawan-kawan lihat di sini nih, ada kristal, di sebelah situ juga ada kristal. Jadi kita mesti ngumpulin kristalnya. Jadi kita coba ambil dulu satu. Kita masuk ke dalam. Itu jebakan, saya pikir di situ ada apa, tapi sekali masuk mati. Saya pikir kayak portal begitu tuh, bisa teleport kemana, tapi mati deh. Nah, di sini kita dapat kristal tuh. Kalau pas kita ambil, jadi di sini pick up fragment, berarti masih ada 6 yang missing. Kita masih kurang 6. Jadi posisinya dari sini kita mesti lihat dulu. Dari tempat tinggi itu lebih enak. Di situ tadi ada satu. Terus dua. Ada lagi nggak yang kelihatan dari sini? Saya tahu sebelah sini ada satu. Oke, kita coba ambil yang di sini dulu. Ini dulu dah yang gampang. Jadi ini posisi-posisi kristalnya ya. Nah, di sini ada satu. Kita kurang 5 lagi. Itu ada satu. Kita yang ke sebelah sini dulu. Posisi kristalnya nih jauh-jauh dia. Itu bisa nembus gak ya? Kita lewat situ aja dah. Jadi kita mesti cari kristalnya nih. Berarti tadi 7 buah ya. Kita udah dapat 2. Oh, enggak, ini salah nih. Masih naik ke atas sini, bisa panjat, bisa. Ah, jagoan. Ini ya, ada satu kristal di atas pipa tuh. Jadi kita mesti lewat sini nih, lewatin ya. Enggak. Oke. Naik lagi. Sebelah situ tuh. Kita panjat dari sini. Lah, nyangkut, nyangkut, nyangkut. Jalan, jalan, up, hati-hati di sini kita mesti loncat, up, oke. Nah, kita udah dapat, masih kita masih kurang 4. Di dalam situ ada nggak? Gak kelihatan, kita coba. Oh, di atas itu ada satu tuh. Oke. Kita coba ke sana naik.
adventurer, traveler atau apa nih? Treasure hunter sih, bukan nih, egg hunter memang. Eh, tadi di sebelah mana tuh kristalnya tuh ya? Bukan kristal kah? Oh, bukan, cok. Ayo, kita terjun aja. Oh, tuh di situ ada satu di ujung tuh. Jadi kristal ini jauh-jauh juga ya posisinya. Di dalam sini nggak ada. Oke, kita turun. Kita ke sebelah situ tuh. Naik turun, naik turun. Oke. Nah, itu tuh. Kita mesti naik sini. Ini loncat. Oke, kita temu. Masih kurang 3 fragmen, 3 lagi berarti ya. Oh, ini ada satu nih di atas itu. Tapi ada batu-batu yang jatuh tuh. Up, 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 up. Kita mesti. Yeah! Ngindar-ngindar dulu. Tuh kayak kacang apa itu jatuh. Wah. Wah, modal ketimpa batu. Tolong, tunggu, tunggu, tunggu. Ya, cepat, 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 cepat. Itu jatuh satu lagi. Tunggu. Oke, cepat, cepat. Oke, kolek. Sip, kita kurang 2 fragmen lagi. Yang dua ini posisinya saya agak ragu. Itu di sebelah mana ya? Kita turun dulu. Bawa lahar, bukan, bukan. Bukan lahar ya. Kita lihat dulu dari atas bird A. Oke, kita jalan. Kalau nggak salah tuh dekat kawah lahar sana tuh ada satu tuh. Jadi di sini turun, kita lihat dulu di samping sana ada atau enggak. Saya agak lupa soalnya posisinya satu itu. Kita harus perhatiin yang tuh di situ ada satu tuh. Sebelah sini ya. Aduh, gantian dah. Gantian, gantian. Satu. Up, up. Mesti pas. Ya. Wah. Kok mati dia? Oke, tinggal satu.
Satu lagi di mana tapi ini? Kita balik dulu. Up. Jangan mati. Up. Kita ini Indiana Jones. Oke. Nah, tinggal satu lagi. Missingnya di mana ya? Untuk yang satu lagi ini saya agak lupa ini posisinya. Jadi saya mesti scanning dulu, cari dulu. Kalau nggak salah tuh agak depan ya, agak di depan-depan ya. Kalau nggak salah, kalau salah ya mohon maaf. Eh, di situ tuh. Nah, ini dia. Oke, akhirnya terkumpul juga semuanya. Cereng, kita dapat Ruby Egg dari 9, dari 7 buah kristal. Oke, apakah masih ada telur lainnya? Kalau tidak ada, kita sudahi. Tapi saya akan cek dulu. Mari kita lanjutkan berburu.